penelitian untuk dapat mengkondisikan. Berarti kita rekam. Nah, ini proses posisi capture gimana dengan caranya? Pengambilan gambar dari belakang. Oh. Rekam kan. Terlalu panas di perangkatnya. Panas ya, Pak? Penelitian untuk dapat mengkondisikan pengecekan dari pemantas dari pelanggar yang sudah masuk di lantai 3 hari ini. Jadi masyarakat kita tolong rekan-rekan wartawan atas bantuannya untuk bersosialisasi. Jadi sosialisasikan ini sehingga masyarakat akan tahu. Kita tidak ingin masyarakat kita orang tahu. Makin dia tahu semakin tidak melanggar. Jadi ini bukan jebakan Batman ya, tetapi ini memang program yang harus dilaksanakan. Dan tolong rekan-rekan wartawan ucapkan terima kasih atas dukungannya untuk kegiatan ini untuk disosialisasikan. Baik teman-teman media cetak maupun apa. Oke, oke. Penelitian untuk dapat mengkondisikan. Pengecekan dari pemantas dari. Dan jumlah penduduknya juga lebih tinggi dan Pak Kapolda tadi sampaikan. Saya hanya ingin pesan saja pada masyarakat, sekarang kamera ada di mana-mana. Sekali lagi, tidak ingin pelaku terjebak, tapi mari kita tertib lalu lintas. Ya. Pakai helm, ya. Kalau pakai mobil ya jangan sambil telepon-teleponan. Ya. Dan ingat, kameranya itu bisa melihat sampai detail, termasuk pajak yang belum dibayar. Maka pada masyarakat, tolong kita tertib semuanya. Tidak perlu ditungguin, tidak perlu disuruh-suruh, tapi kita tertib sejak dari rumah sampai pulang, ya. Oke. Okay. Berarti kita rekam. Nah, ini proses posisi capture gimana dengan caranya? Pengambilan gambar dari belakang. Oh. Terlalu panas di perangkat ini. Panas ya, Pak? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.